Hai guys, ketemu lagi dengan AA Irfan Channel. Kali ini kita akan berjalan-jalan ke hutan pinus bangunan yang berada di Yogyakarta. Hutan pinus bangunan merupakan salah satu wisata alam andalan Kabupaten Bantul. Wisata ini berlokasi di Dusun Sukorame, Desa Mangunan, Kecamatan Linggo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum wisata ini dikenal banyak orang, kawasan ini merupakan hutan dengan kawasan tandus. Namun, disulap oleh pemerintah Kabupaten Bantul menjadi wisata alam yang sangat mempesona. Karena tandusnya kawasan tersebut, pengelola hutan pun melakukan penghijauan dengan menanam beberapa pohon. Di antaranya ada pohon pinus, pohon akasia, pohon mahoni, dan masih banyak lagi. Lama-kelamaan karena penghijauan tersebut, akhirnya pengelolaan hutan pun membuahkan hasil dan saat ini dijadikan sebagai objek wisata. Hutan Pinus Bangunan jadi salah satu lokasi yang sedang hits di Yogyakarta belakangan ini. Ini adalah hutan lindung yang dijadikan sebagai lokasi wisata bertemakan alam. Cocok sekali dikunjungi untuk menghilangkan penat. Di dalam hutan ini berisi jejeran pohon pinus yang menjulang tinggi. Pohon pinus ini yang menarik wisatawan untuk mengunjungi dan juga berfoto-foto. Harga tiket masuk hutan pinus bangunan terbilang cukup murah ya guys, yaitu sebesar Rp5.000. Nah, dengan harga tiket masuk yang murah, tidak heran kawasan hutan ini menjadi salah satu destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi sejak dibuka, yaitu tahun 2014 lalu. Untuk menuju lokasi wisata ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit saja dari pusat kota Yogyakarta. Dan aksesnya pun cukup mudah dijangkau hanya dengan menggunakan Google Map dan ketik Hutan Pinus Bangunan Linggo. Kalian akan langsung ditujukan ke tempat ini. Lokasi wisata ini buka setiap hari ya guys, mulai pukul 6 pagi sampai pukul 5:30 sore. Tempat ini umumnya ramai pengunjung saat akhir pekan atau hari libur nasional. Nah, jadi kalau kalian mau datang ke sini pagi-pagi ya guys, supaya tidak terlalu penuh. Lokasi wisata ini memiliki luas sekitar 500 hektar dan dikelola oleh masyarakat setempat. Kawasan ini memiliki udara yang sejuk dan terbebas dari polusi. Lokasinya pun bersih dan steril dari berbagai jenis sampah. Ini cocok untuk dijadikan lokasi piknik dengan keluarga. Sebelum datang ke tempat ini, disarankan untuk membawa payung ataupun jas hujan. Karena lokasi ini berada di alam terbuka, ini memungkinkan untuk terjadinya hujan kapanpun. Bagi kalian yang suka berfoto-foto, tempat ini sangat cocok ya guys, karena lokasinya bagus dan sangat instagramable.
Di sini disediakan tempat penyewaan jeep. Kalian bisa bersantai-santai, berkeliling melihat pemandangan di sekitar hutan pinus Mangunan. Untuk area musola berada di seberang hutan pinus. Kalian tinggal menyeberang saja dan turun ke bawah. Nanti akan ada petunjuk arah musola. Ini dia guys, area musolahnya. Dan untuk toilet berada di seberangnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari AA Irfan Channel. Sampai ketemu pada video berikutnya.